Hey guys, welcome back to my channel Dewi Komalasari di Denmark. Hari ini saya nggak bisa buru-buru membuat vlog karena hari ini benar-benar sibuk di tempat pekerjaan saya. Begitu pula, begitu selesai pulang kerja, saya buru-buru buat makanan saking kelaparannya nih guys, karena suami gak jemput tadi pulang kerja. So saya pulang kerja kembali pakai sepeda. Terus saya buat makanan ala kadarnya. Tadi bikin nasi putih pakai kecap makannya. Udah habis nih saya makan dengan telur mata sapi, juga ini paprika. Saya makan paprika merah. Terus saya juga makan sama roti 2 lembar sama susu. Sambil nonton YouTube. Ya. Dilakukan saling bersamaan. Karena saya ingin melihat-lihat perkembangan YouTube saya dan juga nonton perkembangan YouTube teman-teman di Denmark maupun di negara lain. Ya, tapi ini sesama orang Indonesia. Jadi seperti inilah kesibukannya hari ini. Itu tadi suami baru datang dari suatu acara, nggak tahu di mana itu tempat kerjanya yang lain. Dia udah makan malam di luar, jadi saya nggak buat makan malam lagi di rumah untuknya. Sekarang saya jadi dapat berdiri santai-santai sedikit. Habis pulang kerja capek-capek. Nah, ini lagi sambil santai-santai, sekarang sudah habis makan, tapi rotinya nggak habis nih guys. Tuh, mungkin nanti suaminya minta ini, tak kasih suamiku. Tapi susu masih ada susunya, mau saya minum. Lagi asik-asik nonton ini nih YouTube, sambil lihat-lihat social blade-nya ini. Perkembangan YouTube channel saya dan teman di Denmark, begitu pula dengan teman-teman di negara lain. Sementara ini, karena sudah mulai bekerja, jadi sibuk banget ya guys. Apalagi sebentar lagi kan mau masuk musim winter dan waktu ini cepat berlalu dan mau Natalan juga nanti di bulan Desembernya. Ini kan sekarang baru masuk bulan November. Jadi itu saya mulai sibuk dengan kehidupan saya, pekerjaan dan sosialisasi saya di sini di negara ini, tempat suami saya. So saya berusaha juga memanage sebaik mungkin kehidupan saya, dari pekerjaan, sosialisasi saya dengan semua orang di lingkungan saya di sini, di rumah maupun di tempat kerja ataupun dimanapun. Terus ya, untuk musim masuk musim berikutnya, ya siap nggak siap, ya harus kita jalani, kita hadapin. Dan saya nggak tahu lagi mengenai kursus menyetir mobil yang saya jalani, apakah di musim
Winter nanti akan saya jalanin. Kalau nggak saya jalanin, berarti saya memilih dimasuk di musim panas atau summer. Karena saya ada juga sih rasa males gitu loh untuk ngejalaninnya sebenarnya. Karena itu kan saya membuang duit. Jadi saya lebih mementingkan utama nomor satu kan pekerjaan saya, kesibukan saya di pekerjaan saya. Dibandingkan urusan ini sebenarnya juga sangat penting buat saya, diri saya, tapi itu kan tidak ada menghasilkan pemasukan tapi malah pengeluaran. Pekerjaan lain yang harus saya jalanin seperti kursus menyetir mobil ini. So, inilah santai-santainya saya. Suami saya masih ngejalanin pekerjaannya yang dekat rumah. Dan TV-nya masih belum nyala. Komputer belum juga nyala. Suami saya belum duduk di sini. Biasanya dia duduk di situ dia. Dia mungkin sekarang mandi ini. Dia udah selesai kayaknya mengurus pekerjaannya. Mungkin sehabis itu dia santai-santai duduk-duduk di sofa sebentar. Masih ada waktu 1 jam lagi sebelum jam 11 atau jam 12. Ya 2 jam lah untuk diri dia santai-santai. Kalau saya juga begitu. Kayaknya gak ada lagi deh guys yang harus saya ungkapkan tentang keseharian saya hari ini. Hanya itu yang dapat saya ungkapkan. Hanya itu yang dapat saya berbagi dengan kalian semua di rumah. Saya nggak tahu apakah kalian terhibur atau tidak. Yang jelas, saya sudah bermaksud baik, ingin berbagi kepada kalian semua tentang kehidupan saya. Oke guys, cukup sampai di sini. Saksikan vlog saya berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like komennya juga boleh. Begitu pula lonceng notifikasinya. Jangan lupa ya guys. Sekarang saya mau melanjutkan santai-santai saya. Mau serius dengan laptop saya. Dengan YouTube yang lain. Nonton YouTube-YouTube yang lain juga punya teman-teman. Oke guys, sampai jumpa. Bye-bye.